Kurai taji balai sinayan, urang gae manjual lado. Capek kaki ringan tangan, namun salero lapeh juo. Sebuah pantun lama tentang balai kurai taji, tentang kesediaan untuk mau berusaha tanpa pamrih. Sahabat YouTube dan dosana-dosana, assalamualaikum. Saya hadir di Balai Kurai Taji pada sore hari ini, sore hari Minggu, untuk melihat-lihat aktivitas dan suasana pasar pabukuan di Balai Kurai Taji, salah satu balai yang berada di dalam Kota Pariaman, terletak arah selatan dari pusat Kota Pariaman dan merupakan daerah pertama apabila kita datang dari Kota Padang untuk dijumpai pintu gerbang perbatasannya di Jembatan Kurai Taji. Oke, kita akan eksplor pada sore hari ini di Balai Kurai Taji. Ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, bagikan, bantu ya di media sosialnya konten ini. Dan bagi yang belum subscribe, ditunggu partisipasinya untuk subscribe. Subscribe gratis, no hoa tintiang tarui. Ya, beli kembang. Nila goreng. Nila baka. Wah, ya. Bu, ya. Tiap tahun nggak leh? Alhamdulillah. Labra tahun? Labra lamuai pak. Salah bule, taji. Apa bang? Tumbang onde makan lampu kau mah. Nah, tumbang perenci. Leh laku. Nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan laris. Luar biasa. Nah, itu tadi dusana-dusana yang punya masa silam ya pada saat ini. Kalau dulunya pernah bertemu dengan makanan tumbang paranci ya. Ada di Balai Kurai Taji. Nah, ini agar-agar raga-raga ya. Raga-raga merah putih. Mantap. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Sudah di penghujung bulan Ramadan, baru saya berkesempatan untuk eksplor YouTube. Di sini YouTuber. Di Balai Kurai Taji. Kalau hari besok, sama. Di mana? Di situ. Di dalam. Ya, di situ. Di luar. Lima. Jadi kurang Kurai Taji paling banyak nonton YouTube. Cari YouTube Babuko Kurai Taji. Pariaman. Begitulah para sahabat YouTube dan dusana-dusana, senang rasanya kalau berjumpa dengan mereka yang apresiasi ya
terhadap pembuatan konten bila berada di ruang-ruang publik semacam ini. Mudah-mudahan para dusana kita pun menyadari bahwa publikasi itu sangat penting. Sehingga Balai Kuritaji ini yang menjadi lokasi setidaknya sekali setahun adalah merupakan pusat dari kuliner yang berada di arah selatan dari pusat kota Pariaman dengan sajian-sajiannya yang luar biasa. Makanan-makanan spesifik daerah dengan masakan-masakan jago-jago masak kita yang sangat luar biasa. Oke, ini keramaiannya bisa dilihat ya. Ini masih terlalu siang ya. Masih jauh waktu berbuka puasanya, tapi sudah mulai berdatangan. Dan kebetulan ini saya lihat ini ada Bapak Haji Armai. Pak Haji yang dari Gema Industri di Bypass Jatwi. Halo. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Kau baru hari ini kau baru pergi jalan keluar baru. Ya. Kena pasar preman-preman-nya. Iya. Iya, ndak biasa lah itu tiap tahun tarik itu. Wah, banyak. Walaupun tidak detail makanan-makanan yang disajikan, saya terus berkeliling, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran tentang pasar pembukuan yang ada di Balai Kuritaji ini. Ya, untuk YouTube. Lengkap. Ya. Tidak hanya lontong. Kok meja siapa namanya kok? Meja tut. Kalau hari biasa di mana? Di belakang Pak, Pestio. Di belakang, oh masih di Kuritaji pasar. Iya. Tio Ari? Tio Ari ada di belakang. Belakang depan stasiun. Depan stasiun. Nah, nanti kita jalan ke belakang stasiun. Oh, lihat suasananya. Singgah dulu. Ya. Nah, mampir ada cukup lengkap ini di sini. Ada ketupat, gulai ya. Cek. Mantap, makasih. Kita lanjut dan di sana ya. Ini ada ketupat lama dan salabule. Nah, ketupat lama ini biasanya kita jumpa ini pada pagi hari di tempat-tempat tertentu di kedai-kedai yang menjual makanan untuk sarapan pagi ya. Anyang. Tapi di meja ini cukup lengkap saya lihat. Ada juga anyang ya. Salabule itu adalah teman dari ketupat lama. Salah satu kuliner spesifik Pariaman. Ada lotek juga di sini. Dan ini ada ketoprak. Jadi varian sajian yang ada di Balai Kuritaji pada saat momentum bulan Ramadan ini luar biasa. Itu ada juga sate. Jadi yang ingin menikmati sate Pariaman ya, ada di Balai Kuritaji ini. Oke, kita lanjut ya, mutar-mutar. Karena masih ada cukup lama lagi untuk waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan kita dapat menggambarkan bagaimana suasana yang ada di sekitar Balai Kuritaji ini, di sekitar bangunan utamanya ini ya, yang di sebelah kanan. Oh, kita masih melihat ada bangunan lama. Sayang tidak terawat ya, mudah-mudahan tidak berubah bentuk ya, tetap dipelihara sehingga masih ada spesifik dari jejak sejarah Balai Kuritaji yang sangat penting bagi perkembangan Pariaman. Di depan sana stasiun kereta api Kuritaji. Masih dalam bentuk bangunan lama dan alhamdulillah
dirawat oleh yang ada di Purai tadi. PT KI ya, dan merupakan cagar budaya itu. Dinyatakan sebagai cagar budaya. Ada plangnya ya, yang terpasang di depan Kota Pariaman, stasiun kereta di. Sip, di sini ada juga nih kegiatan menjual sayur mayur. Ada juga kuliner. Kalau hari balai ini penuh nih dengan lapak-lapak para pedagang sayur-sayuran. Okay. Inilah situasi di bagian arah barat ini. Di depan stasiun. Oke, okay, kita balik lagi. Jadi ini kita keliling ini. Kita keliling. Ini bisa ke Batang Pejongke. Ke arah Sunua. Terus di sana. Itu ada masjid sejarah Muhammadiyah Purai tadi. Kita coba nyelip ini. Ramai sekali. Ramai sekali. Itu ada masjid. Kita balik lagi. Balik lagi kita lihat situasi keramaian ini yang terus berlangsung. Saat ini sudah pukul 5 ya, pukul 5 sore atau pukul 17 WIB ya, semakin bertambah ramai yang berdatangan ke Balai Kuretaji ini untuk mencari papukuan berbuka puasa pada hari Minggu ini. Cukup ramai ibu-ibu ya yang berbelanja untuk makanan keluarga. Senang rasanya ya melihat keramaian pada hari ini, dan memang Kuretaji ini balainya ya sudah lama dikenal. Ada los lambuangnya di sebelah kiri kamera ini, tapi saya tidak expose los lambuangnya karena tujuannya memang ingin menghadirkan situasional dan suasana yang ada di pasar pebukuan, lapak-lapak pedagang kita, dusana-dusana kita yang menyajikan berbagai kuliner. Oh ya, aktivitas makanan dan minuman ya yang ada di Balai Kuretaji ini setiap hari sampai ya boleh 24 jam ya di los lambuangnya selalu ada. Tapi dalam bulan Ramadan ya memang malam saja ya yang ada, tapi kalau hari biasa los lambuangnya ada 24 jam non-stop. Silahkan bagi dusana sana atau sahabat-sahabat YouTube yang datang ke Kota Pariaman itu bisa mencicipi dan menikmati suasana yang ada di Los Lambuang. Oke, kita lanjut ya, mengeksplor suasana keramaian yang semakin bertambah
menjelang waktu berbuka, sajian masih cukup banyak ya yang bisa didapatkan di sini. Kuliner-kuliner spesifik, tradisi yang sudah lama, kemudian juga ada makanan-makanan yang sesuai dengan zamannya ya. Alhamdulillah ya, setiap meja-meja yang ada menyediakan makanan ini silih berganti yang berdatangan untuk berbelanja. Mudah-mudahan laris manis. Akhirnya saya meninggalkan Balai Kuritaji untuk menuju ke arah persambungan jalan ini ke jalan lintas Lubuk Aluang, Pariaman, seterusnya ke Lubuk Masuang dan ke Pasaman Barat. Oke, kita akan menuju ke sini dan kalau kita lurus itu ada jembatan Kuritaji dan merupakan perbatasan Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman apabila datang dari arah Lubuk Aluang atau dari Padang ya.